Di daerah apa ini? Fairfield ada toko Beat ya. Ada macam-macam Beat ini. $6 per kilo ya. Beatnya berjejeran. Ada yang begini. Queen ya banyak. Ini ada ini ya. $15. Ada sakura tuh. Ini padi ya. 15. Satu pak itu 15, lumayan mahal. Queen banyak ini. Mutiara. Wow. Benang-benang, ada benang-benang. Apa ini? Wow. Cantik. Benang-benang itu benang tuh. Itu $6 apa 60 apa 70, nggak jelas. Nah ini bunga. Bunga bunganya Queen. Ini mangkok-mangkokan sakura. Wow. Benang-benang semua. Baru pernah ketemu nih. Kayak di Turki jadinya. Di sini ada Beat banyak nih, toko ini. Letaknya di Fairfield. Baru tahu ya. Baru tahu ini sih. Baru lihat. Ini wilayah kayaknya sih Lebanon di Turki. Bukan, lain. Oh, Iran, itu di sana apa? Ke parkir mobil ya? Ya, ini ke Fairfield. Hah? Mau ke sana? Mau makan? Lu. Ayo. Gua mau makan. Jauh nggak? Lumayan, 3 blok. Sini aja. Tadi gua kencing sih itu. Sini aja makanan. Enakan di sana. Hah? Lu lihat lah. Yuk, kita jalan di pertokoan daerah Fairfield. Kita belum pernah nih masuk-masuk ke dalam ya. Ini kebanyakan orang Lebanon kayaknya ya. Ada Babylon, ini ada Nelpro. Ah, di dalam sini mall lewat sini. Car park. Ya, kita di car parknya. Ada mall lagi. Ada mall lagi. Jadi ini car park ya. Tapi kita nggak parkir sini, tadi kita parkir di jalanan. Nah, di sini kalau saya berakros gak usah lihat kanan kiri, maju terus. Mobilnya harus berhenti. Kau di Indonesia. Kau di Indonesia maju terus, tabrak. Matilah kau ditabrak mobil. Di sini tidak boleh ya, kalau ada zebra cross. Kita punya hak sendiri. Kita punya hak khusus.
Nah, di sini tulisan-tulisannya kita nggak ngerti ya. Zon Arab kali ya itu ya. Oh, ada gulali juga nih, gulali kecil-kecil. Tetap ada gulali ya. Nah, ini toko-toko supermarket. Mau lihat toko mas? Nah, ini toko mas. Masnya bererot. Mas Jawa. Mas kuning. Baju-baju. $10. Itu baju buat tari India. Toko tembako. Aneman fel. Sukulen tuh ya. Ingat si Winnie. Hari ya itu ikut. Dia bikin pakai stocking. Sukulen. Nah, ini kita ke mall Fairfield sebelah ya. Kita jalan-jalan. Fairfield. Ini kita mau ke food court karena sudah siang. Kita mau makan. Yes, Optus. Nah, seperti ini mallnya. Cak Bebe, mana makanan? McDonald. Gak jauh-jauh nyarinya McDonald. Lu yang susah, gua mau makan sushi ntar. Ada gak teriyakinya? Teriyaki. Sushi hook tuh di sushi hook. Cari sushi hook, kita cari yang matang-matang. Aku gak doyan yang mentah-mentah. Sushi hook. Ada beef teriyakinya. Gak ada ya. Do you have teriyaki beef? Oh no. You mean this one? Teriyaki beef? Yeah. So but the vegan box we have. No, only teriyaki beef. Only no, I don't. Lu mau beli sushi, beli dong. Beli aja. Ntar aja. Lu beli dulu. Jadi kan ntar bisa cari yang lain. Nih. Kafe. Ini kafe aduh wanginya. Nah itu ya mau gak mau lah McDonald. Tidak ada. Mana makanannya tidak ada? Hah? Ya udah sinilah. Di sebelahnya tadi ada makanan apa? Fashion fame. Aduh, kopinya wangi. Say hello. Naik turun. Itu toilet tarik situ ya. Fresh juice. Tuh situ ada makanan apa tuh? Oh, kebab. Tami itu apa? Chinese apa Thailand ini? Es kafe. Ya udahlah beli ini. Biasalah cheeseburger. Gak ada mesinnya ya. Atau tak cari di sebelah lah. Cari di luar. Jadi ketemu Jepang punya ya, beli sinilah. Kita beli bento aja, bento box. Kita beli bento box, chicken katsu, chicken beef teriyaki ini. Bento box. Ya, kita makan di sini.
Menunya apa ini? Oke, kita makan dulu ya. Pesan ya, saya pesan teriyaki, chicken teriyaki bento. Bento itu sama lah kayak di Indonesia. Sashimi. Salmon sashimi sama telur ya. Apa namanya telurnya? Tahu lah. Pokoknya makan katanya. Wah, nyami-nyami si Opa makan. Hop. Oh. Kita ke jalan utama. Sini ada finish. Jalan utama ya, Ware Street di Crownfield. Jalan terus. Ini bargain house. Toko-toko Cina yang supermarket lokal. Trashy bargain. Apa juga ada dah di sini. Kita jalan dah, ini jalannya ya. Dengar bahasanya? Nah, itu bahasa apa itu? Kita mau pulang karena parkirnya setengah jam dan ini sudah setengah jam kayaknya. Harus jalan cepat tapi nggak kuat. Oke, kita menuju tempat parkir ya. Wih, rame nih toko buah. Tes. Aduh, kita mesti nyebrang. Oh, nyebrang di sini ada zebra cross-nya gratis. Banyak toko ini. Pemarket. Ini daerah kayaknya pinggiran ya. Kita jalan-jalan saja kerjanya. Sudah pengacara, pengangguran banyak acara. Oke, sampai tempat mobil. Kita mau lanjut. Ini toko besar nih, apa juga ada. Toko serba. Mini-mini market. Ada COVID testing di sini. Gratis ya di sini ya, COVID. Toko musik. Grocery. Oh, di sini istilahnya grocery ya. Apa new agency? Meat daging. Oh, jauh juga ya jalan. Fashion. Nah. Ini velvet. Oke, balik ke tempat mobil parkir. Ah, lumayan jauh nih jalan-jalan. Fairfield Adult Store. Nah, kalau di Adult Store itu banyak porno-porno ya. Yuk, kita naik mobil. Let's go.